Sakit itu, Pak Pak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu anasta anasta wa nasta'inuhu wa nasta'gfir. Wa na'udzubillahi billahi min syururi anfusina amalina, fala, wa sayyati amalina mayyahdihillah falamudillalah wa mayyidlilhu Ashadu an la ilaha illallah wa la lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dimana pada hari ini kita semua bisa berkumpul dalam majelis ilmu lingkaran komunikasi yang mana seluruh sivitas Al-Wildan Islamic School yang insya Allah siang hari ini akan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dari guru kita, yaitu Ustadz Dr. Raihanul Bahrain yang sudah insya Allah hadir di tengah-tengah kita dan mudah-mudahan sesaat lagi beliau akan siap menyajikan apa yang beliau akan tampilkan dan insya Allah semuanya diperkenankan untuk menyimak baik dari Abi, Umi, adik-adikku semuanya, siswa-siswi baik dari TK, SD, SMP, SMA dan juga kepada para rekan-rekan tidak baik dari seluruh alwil dan di seluruh cabang yang mudah-mudahan insya Allah siang hari ini kita bisa menyimak apa yang Ustadz berikan gitu ya dan pada hari ini juga Alhamdulillah kita memasuki Ramadan di hari ke-9 kurang lebihnya mudah-mudahan kita doakan semua seluruh sivitas akademika alwil dan mudah-mudahan diberi nikmat sehat kesehatan yang lapang nikmat iman, nikmat Islam yang pada hari ke-9 ini menggenapkan nanti di hari ke-30 mengakhiri Ramadan. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita doakan juga kepada teman-teman, saudara kita yang sakit dan yang sedang safar. Kita doakan mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Baik. Alhamdulillah di tengah-tengah kita Ustadz sudah bergabung dan kita akan coba mulai menyapa yang mana memang pada siang hari ini insya Allah ada Kajian yang bersifat uh, terkait dengan kesehatan. Nah, ini alhamdulillah, karena beliau juga backgroundnya di bidang uh, kesehatan yang siap sudah memaparkan bagaimana solusi permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan sekolah, pondok, pesantren, dan juga mungkin nanti akan menyinggung di lingkungan rumah. Begitupun, dielaborasikan kepada kondisi saat ini, di saat bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semuanya baik dari seluruh sivitas akademika. Orang tua, siswa, dan juga para guru bisa memperhatikan kajian yang ada di layar monitor, baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Kita akan coba menyimak dan juga menyapa dari Ustadz Raihanul Bahrain. Kita akan coba menghubungi langsung. Assalamualaikum, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah wa ala khairin wa Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, ini mohon maaf uh, mungkin ya, videonya masih belum bisa diaktifkan ya sepertinya. Oh, ya. naam videonya. Insyaallah nah, kami itu. akan coba bantu. Dari host mungkin perlu. Naam Ustaz. Naam Ustaz, sudah bisa? Ya, oke, coba saya aktifkan dulu Iya nah. Iya, bismillah. Ya, oke. Ah, Ini mohon maaf saya dari rumah sakit ya. Nah, Ustaz, nah Ustaz. Oke. apa-apa ya. Nah, enggak apa-apa, enggak apa-apa, Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Okay. Tafadhol, masykur Ustaz, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu'alaikum wassalamu ala rasulillah. Baik, teman-teman sekalian, para santri, para tulab, para wali santri, kemudian para satir yang semoga dirahmati dan disayangi oleh Allah Jalla Jalaluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Alhamdulillah ya, segala puja dan puji kepada Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, ya, terutama nikmat sehat, nikmat waktu luang, dan yang paling penting adalah nikmat keimanan ya. Alhamdulillah dalam keimanan, ya, dalam agama Islam ya kita diberikan nikmat kesehatan ya bisa puasa, bisa kajian, alhamdulillah. Karena nikmat kesehatan, nikmat yang sangat perlu kita syukuri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani makbudun bihima kathiru minan nas wal farok. Ada dua nikmat yang paling banyak manusia lalaikan, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Ya. Dan para nyimas sekalian, teman-teman para sivitas, ya para santri, wali santri dan para setizah e, nikmat kesehatan yang kita akan bahas sekarang, insya Allah ini nikmat yang luar biasa ya. Saya sekarang sedang di rumah sakit ya, sedang dinas ya, Memang ya kesehariannya dinas gitu ya di rumah sakit. E, di sini di rumah sakit ini banyak orang yang diambil nikmatnya oleh Allah subhanahu wa taala diambil sedikit nikmat yaitu nikmat kesehatan ya ada orang yang banyak orang terbaring sakit dan sekarang saya sedang di rumah sakit provinsi ini rumah sakit rujukan ya rumah sakit rujukan dari berbagai macam rumah sakit ya, rujukannya di sini jadi ibaratnya ibaratnya di sini yang sakitnya parah parah ya jadi nikmat kesehatan nikmat luar biasa gitu nikmat luar biasa ya. ya. Imam Syafi'i pun mengatakan setelah agama itu kesehatan ya setelah agama nikmat utama itu adalah kesehatan ya, setelah nikmat iman dan agama makanya beliau mengatakan Imam Syafi'i la taskunan nawala dan dan... la yakunu fihi ulama janganlah kalian tinggal di suatu tempat ya yang di situ tidak ada ulamanya ya, yang dia yustika an amri dinik yang memberikan informasi atau fatwa terkait urusan agama ya wala tobib dan jangan juga tinggal di suatu tempat yang tidak ada tobibnya dokternya yunab biuka an amri badanik yang memberikan informasi tentang urusan badanmu itu yang katanya Imam Syafi'i dan di sini di rumah sakit ya ada orang yang diambil nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka pengen sehat dan kita harus bersyukur begitu ya dan salah satu bukti ya bahwasanya kita benar-benar melalaikan nikmat sehat ya melalaikan nikmat sehat itu adalah doa yang kita baca sehari-hari yaitu doa ketika masuk kamar mandi dan doa keluar kamar mandi Doa keluar kamar mandi, insya Allah para santri hafal di luar kepala ya. Yaitu singkat, ringkas dan pernah gufronak. Ya, gufronak ya. Sebenarnya takdirnya adalah astaghfiruka gufronak. Ya, takdirnya, kalau kita belajar bahasa Arab ya itu kan gufronak itu adalah uh, masdar ya, masbar, masdar uh, untuk litaukit, ya, maful mutlak litaukit ya dibaca Gufronak aja saya minta ampunanmu dan salah satu penjelasan ulama kenapa kita minta ampun setelah kita keluar dari kamar mandi gitu ya padahal di kamar mandi itu kita enggak ngapa-ngapain ya. ya cuma buang air kecil ya cuma ya buang air kecil sebentar buang air besar buang cuci tangan keluar artinya tidak ada apa namanya tidak ada ya insya Allah nggak ada suatu hal yang ini ya dosa besar gitu ya kita keluar kemudian minta ampun ada dua penjelasan ulama yang pertama karena kita di dalam tidak tidak zikir kepada Allah karena ada larangannya kita lalai kemudian yang kedua adalah karena selama ini kita tidak pernah mensyukuri nikmat lancarnya buang air besar dan lancarnya buang air kecil ya jadi, ini eh, penjelasan yang kedua. Ini yang eh, ternyata bersesuaian dengan eh, fakta di lapangan. Jadi, kita tidak pernah eh, bersyukur atas nikmatnya buang air besar dan nikmatnya buang air kecil. Lancarnya buang air besar dan lancarnya buang air kecil itu nikmat luar biasa. Jadi, eh, lancar buang air besar, lancang buang air kecil itu nikmat luar biasa. Ketika Allah cabut ya, nikmat tersebut. Ya, ini merana luar biasa. Ya, makanya di sini ada pasien, eh, ya, itu di punya penyakit prostat parah, ya. sakit prostatnya parah banget. Ya, sehingga dia tidak bisa buang air kecil. Ya, sehingga terkadang seharian dia tidak bisa buang air kecil. Ya, dan itu, eh buli-bulinya atau apa ya tempat menampung air kencingnya membesar ya membengkak dan itu sakit luar biasa ya kita saja sedang buang air kecil kemudian kita tahan gitu ya itu sakit ya ya kita sakit ya dan ini dia bisa seharian ya, sakit ya dan terkadang terpaksa dicoblos dari atas ya biar bisa dicoblos dus gitu ya seperti itu ya dan tidak nyaman rasanya ya seperti itu ini merana luar biasa dan perlu kita akui, saya sebelum membaca penjelasan ulama tentang gufronak ini, dan saya akui sampai saat saya baca itu, saya tidak pernah bilang sama Allah, ya Allah, alhamdulillah, nikmat buang air besar lancar, buang air kecil lancar, alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur. Ternyata seumur hidup nggak pernah, tidak pernah kita bersyukur. ya Mungkin teman-teman sekalian pernah tidak ya, adik-adik ya, pernah tidak bilang sama Allah. Ya Allah, Alhamdulillah lancar buang air kecilnya. Ya Allah, Alhamdulillah lancar buang air besarnya. Ya Bisa jadi seumur hidup. Seumur hidup enggak pernah. Ya Padahal kalau dicabut sama Allah, nikmat ini itu merana. Luar biasa. Gitu ya. Nah ini salah satu apa namanya dari hadis yang tadi ya yaitu yang banyak dilalaikan ya fihi kesehatan kita lalai ya baru kita tahu ketika sakit gitu ya baik teman-teman eh, sekalian para santri para tulap para wali santri dan para satizah al kiram ya kita lanjutkan eh, pembahasan kita yaitu tentang solusi permasalahan kesehatan di pondok pesantren nah ini memang bagian saya gitu ya eh, kita tahu bersama ya teman-teman sekalian jadi di pondok pesantren itu adalah suatu tempat komunitas. Ya, komunitas di mana orang berkumpul dan banyak. Bahkan ada yang apa? Ada yang tinggal gitu ya. Ada yang tinggal, ada yang mondok ya. Ada yang mondok. Artinya ada yang pulang pergi, ada yang mondok seperti itu. Ya, kalau di apa di Islamic School International Islamic School Al Wildan ini ada yang tinggal atau bolak-balik nih Ustaz? Ada yang mukim, ada yang boarding, bisa? Oh ya baik, ada yang ada yang mukim, ada yang boarding pas, berartinya. Nah, Jadi memang masalah kesehatan muncul ketika eh, suatu komunitas yang tinggal bersama dalam jumlah yang banyak. Dan salah satunya adalah pondok, pondok pesantren. Ya jadi ada yang tinggal, ada yang mukim, ada yang boarding bolak-balik. Nah yang tinggal ini, nah ini melahirkan permasalahan. Jadi bukan hanya di pondok pesantren. Ini memang teori ya teori dalam studi ilmu, ilmu epidemiologi yang menjelaskan bahwasanya kalau ada sekelompok orang yang tinggal dalam satu tempat kemudian mereka berinteraksi dengan lama kemudian dan apalagi tempatnya terkadang padat ya mungkin di beberapa ya pondok pesantren pondok pesantren yang tradisional atau pondok pesantren pondok pesantren yang kontrolullah gitu ya tempatnya itu nggak luas santrinya banyak ya tinggal di barak gitu ya jadi satu ruangan besar itu isinya banyak santri. Ya, satu ruangan besar itu isinya sekitar 50-60 santri. Ya, kemudian ada beberapa tempat tinggal, ya ada kasur-kasur dijejer atau apa namanya atau ranjang-ranjang bertingkat gitu ya. Ini pasti melahirkan yang namanya permasalahan kesehatan komunitas pasti. Itu pasti. Bukan hanya pondok ya mungkin juga asrama. Ya, asrama TNI asrama polisi asramanya eh, apa namanya Akpol ya kemudian eh, tempat rusun-rusun eh, itu ya rusun tempat tinggal ya beberapa apartemen-apartemen yang rapat ya dan sebagainya itu pasti melahirkan masalah kesehatan komunitas begitu ya dan ini mungkin kita lebih ketahui dan dan ini mungkin perlu jadi perhatian gitu ya jadi perhatian baik pihak pondok dan perhatian kita semua Kenapa? karena saya ngobrol, saya ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol dengan beberapa ustadz ya. Jadi orang tua itu memilih pondok pesantren yang, yang pertama diperhatikan tentunya ilmu din, ilmu din ya. Yang kedua kebersihannya, yang ketiga makanan. Nah tiga ini jadi pilihan utamanya. Jadi orang tua tuh pengen anaknya diajarkan dengan ilmu agama yang bermanfaat serta manhaj yang jelas. Yang kedua orang tua nggak pengen anaknya itu gizinya kurang di pondok pesantren. Yang ketiga, orang tua nggak pengen kesehatan anaknya rusak ya gara-gara ya penyakit komunitas ya nggak bersih, sirkulasi udara enggak bagus dan sebagainya. Jadi ini walaupun kesannya remeh tapi bisa kita perhatikan. Nah terlebih gitu ya pondok pesantren ini adalah milik kita bersama gitu loh ya, milik kita bersama. Perhatian kaum muslimin gitu ya pondok pesantren. Ya, kenapa? Ya karena di pondok pesantren itu ilmu agama dipelajari. Artinya disitulah pusatnya. Ya, sekiranya tidak ada pondok pesantren salah satunya gitu ya. Itu maka akan ya mungkin akan berkurang tempat dihafalkan Al-Qur'an, dihafalkan hadis, dibahas salah satunya di pondok pesantren. Muncul para hafal, muncul para orang penghafal hadis, ya orang yang belajar bahasa Arab orang-orang yang peduli dengan agama, orang-orang yang punya akidah yang kuat dan kokoh. Ya, untuk terjun ke masyarakat, memperbaiki akidah umat ya. Muncul seperti itu. Nah, jadi ini apa namanya? perhatian kita semua. Ya, perhatian kita semua. Nah, oleh karena itu di sini saya ingin sampaikan ya. Jadi permasalahan kesehatan pondok pesantren itu memang uh, menjadi perhatian dari pengurus pondok jelas nah. Kalau pengurus pondok ya ustadznya, kemudian pemilik sekolah itu ya pasti memperhatikan. Demikian juga santri juga sama, ya eh, santri juga sama dia perhatikannya, ikut-ikut nyapu, ikut-ikut bersinar. Cuma ada satu yang perlu kita tekankan, yang mungkin eh, agak jarang dilibatkannya dalam memperhatikan kesehatan pondok pesantren yaitu wali santri ya bahkan dalam berbagai macam urusan sebenarnya wali santri perlu di uh, perlu diaktifkan perlu dilibatkan ya dulu uh, saya pernah dapat amanah ya menjadi ketua yayasan di Yogyakarta ya, yayasan pendidikan Islam Alasari ya saat itu saya membawahi yang namanya SDIT Yabunaya ya SDIT Yabunaya ya, ya mungkin sudah ada tahu ya yang di Yogyakarta ya di situ kita berusaha mengaktifkan wali santri dalam berbagai macam urusan ya artinya kita berusaha selama ini kan wali santri itu kadang-kadang cuek gitu ya ya taunya bayar spp udah nitip selesai gitu nah ternyata wali santri perlu dilibatkan juga bagaimana caranya saat itu kita membuat kajian kajian pekanan khusus wali santri habis kajian ngobrol-ngobrol habis kajian tuh ngobrol-ngobrol masalah sekolah ya bagaimana sekolah bagaimana ini ternyata banyak juga wali santri yang care Ya, bahkan ada yang pengen nyumbang, pengen ini, ya, pengen sumbang tenaga, pengen sumbang pikiran, yang su pengen sumbang bahan bangunan. Ya ini jadi wali santri ini peran yang terlupakan di saat ini ya. Jadi beberapa sekolah itu enggak melibatkan wali santri. Ya wali santri ya sudah gitu. Ya wali santri ya itu aja bayar SPP selesai Ya, ya tidak ada komunikasi aktif dengan guru, ya tidak di, tidak dibuatkan forum, tidak ada pertemuan rutin ya. Jadi Tandanya dibuat 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 forum forum wali santri ada pengurusnya ada apa kemudian dilibatkan khususnya ya khususnya dilibatkan salah satunya adalah masalah kesehatan ya, dalam kesehatan terlebih ya terlebih beberapa wali santri mungkin ada yang basicnya kesehatan gitu ya. dari antara di antara santri ada bapaknya dokter ada bapaknya ibunya perawat ya ada bidan ya ternyata bisa dilibatkan seperti itu dan ini konsep yang yang di yang dicanangkan oleh Menteri Kesehatan ya dari 2013 yaitu dalam suatu pondok pesantren dia harus punya yang namanya poskastren ya yang namanya pondok pesantren ya sekolah dan sebagainya ya terlebih ya kalau ada yang mukim itu harus ada namanya pembinaan poskastren ya kalau di sekolah biasa atau sekolah umum ya kita tahunya namanya UKS UKS Jawaban saya dulu ya, ya unit, eh, unit, eh, unit kesehatan sekolah ya UKS ya bunda, ya unit kesehatan sekolah. Ya, nah kalau di pondok pesantren namanya eh, ada poskastren gitu ya. Nah, jadi poskastren ini intinya ya ini penting ya. Eh, jadi mungkin sebenarnya mungkin setiap pondok udah ada gitu ya. Cuma yang belum diketahui ada bahwasanya poskastren ini dia bisa bekerja sama dengan puskesmas. Ya, bisa bekerja sama dengan puskesmas terdekat. Ya, di mana nanti puskesmas tersebut nanti akan apa namanya? akan membantu ya dalam edukasi, bahkan sampai memberikan beberapa alat-alat dan apa mem, apa mengedrop obatan-obatan dasar ya obat-obatan dasar untuk teman-teman. Ya, untuk teman-teman di pondok pesantren nanti atau diberikan pelatihan dasar untuk pengobatan untuk eh, apa namanya? pelatihan-pelatihan dasar ya. Untuk kegawatdaruratan dasar ini diapain sih? Kalau demam diapain? Ini diapain ya? Bagi siapa? Bagi kader poskesdes ya. Jadi nanti ada sama kayak UKS dulu di sekolah ya. Ada yang ada ada santri yang akan dilatih. Ada santri, ada guru ya dan ada juga eh, apa namanya? Pembimbing juga yang diberikan pelatihan dasar sehingga bisa memberikan pertolongan pertama kalau terjadi apa-apa di pondok pondok pesantren begitu, ya dan ini ya eh, hendaknya nanti dibuat ya ada poskastren dibuat ya ada ketua sekretaris bendahara dan nanti kemudian akan eh, langsung kontak ya kontak dengan puskesmas setempat dan setiap puskesmas dia punya program untuk membina komunitas-komunitas kesehatan di sekitar atau daerah jangkauan dia begitu bisa seperti itu ya oke baik sekarang eh, kita mulai ya kita mulai dengan beberapa permasalahan kesehatan di pondok pesantren nih. yang yang semuanya sebenarnya ya semuanya sebenarnya itu eh, kembali kepada pola hidup kita pola hidup dan pola kebiasaan kita serta kesehatan kita dan sebenarnya kalau kita kembali kepada seorang muslim ya seorangnya seorang muslim yang paling berhak ya yang paling berhak untuk bersih gitu loh ya seorang muslim yang paling berhak ya dan banyak hadis-hadis atau nas-nas yang harusnya muslim itu bersih ya jangan kotor jangan apa terlalu banyak ya watia bersihkan wudhu ya syatrul iman Ya, kebersihan kebersihan bagi setengah dari keimanan walaupun ada penjelasan lama yang mengatakan ini adalah kebersihan secara eh, jiwa ya tapi ada juga yang menjelaskan kebersihan kebersihan secara eh, konkret ya kebersihan badan kebersihan tubuh ya dan sebagainya dan ini ada beberapa ya permasalahan permasalahan kesehatan di pondok pesantren ya, ya asampah, air limbah ya kemudian ini kasur nggak dijemur dan sebagainya tetapi kalau sepertinya ya kalau untuk beberapa apa beberapa pondok pesantren ya yang uh, dia itu uh, apanya sudah maju ya pondok pesantren modern ya Insya Allah nggak ya karena pondok pesantren sudah apa ya sudah uh, biasanya sudah ada tim kebersihannya dan para santri sekarang itu ya para santri sekarang lebih dimanja gitu ya dalam tanda kutip ya artinya uh, kalau tidak perlu bersih bersih yang susah kalau zaman dulu itu ya benar benar dilatih ya pondok pesantren zaman dulu ya santrinya benar benar dilatih ya. nyapu sendiri ngepel sendiri itu ya nyuci baju sendiri ya kalau santri sekarang agak santai gitu ya agak santai ya jadi di kadang kadang uh, bajunya di laundry ya kemudian apa namanya disupport dengan berbagai macam kemudian sudah ada tim kebersihan sekolah ya jadi tinggal belajar aja ya harusnya ini nikmat besar bagi santri-santri tinggal belajar tok kalau zaman dulu harus bagi waktu ya bersih-bersih ini terbatas sarananya ya, dan sebagainya tapi nggak apa-apa saya Insya Allah kalau diberikan jadwal untuk bersih-bersih uh, malah bagus gitu ya Oke. Okay. Dan ini juga ada terkait dengan uh, permasalahan tingkah laku, ya, uh, ada banyak uh, ada banyak hal di situ, ya, tetapi uh, yang biasanya, yang merah ini, yang yang saya highlight merah ini, yang kadang-kadang lupa gitu, ya. ya, kalau tadi kasur jarang dijemur, itu yang sering, ya, kemudian yang kedelapan ini, yang saya highlight, ya, ini, ya, BAB tidak cuci tangan, dan paling penting, ini WC nggak disiram, ya, ini adalah uh, simple, tapi ternyata masih banyak ya perlu diajarin sebenarnya cara nyiram WC yang benar tuh perlu ya, jadi disiram sampai bersih ya bukan sekedar disiram kalau bisa dibanjiri apa namanya lantai-lantainya bukan sekedar satu dua gayung ya ini pengaruh besar ya, pengaruh pengaruh besar oke okay. uh, Kemudian terkait dengan masalah gizi, ya, mengambil porsi makanan yang tidak sesuai ini yang paling sering. Kalau mie dijadikan masakan, masakan makanan pokok, saya rasa enggak ya. Apalagi teman-teman Pondok pesantren di Jabodetabek ya, tapi sebagian pondok-pondok yang di daerah-daerah terpencil ya, ini mie ini penyelamat gitu rasanya, tapi jangan jadi makanan pokok. Nah, cuma bisa jadi nih ya, mengambil porsi makanan yang tidak sesuai ya, kadang-kadang di pondok itu kan eh, dia itu prasmanan ya, jadi ngambil-ngambil-ngambil, ya, terkadang tidak sesuai, bisa kelebihan, ya, bisa juga kekurangan pakai banget gitu ya, kurang banget ya, seperti itu. Ya, kemudian berkaitan dengan saran dan prasarana, nah, mungkin ini yang paling penting yang saya highlight nomor 2 yaitu kurangnya obat-obatan ringan dan P3K. Ya, ini yang penting padahal obat-obatan ringan dan P3K serta kader, kader yang bisa mengetahui penanganan-penanganan awal sangat penting. Ya, tidak jarang ya, ada orang demam itu bingung, ini diapain? Demam tinggi, bingung. Ya, atau ada yang mimisan, ada yang mimisan kadang-kadang bingung, ini diapain gitu ya atau ada yang pingsan oh kadang-kadang bingung ya lebih banyak hebohnya ya ada yang pingsan dikerumunin gitu ya dikerumunin ya di iniin ya padahal orang pingsan itu butuh udara segar ya bingung ya padahal ini dan obat-obatan ringan obat-obatan dasar yang seharusnya bisa membantu ya bisa mengurangi gejala lebih lebih apa gejala yang berat lebih awal itu sangat penting gitu ya sangat penting Nah kemudian kalau kita bicara ya berbicara masalah e, beberapa penyakit gitu, ya e, beberapa penyakit yang sering muncul, sering muncul di apa namanya di pondok pesantren, e, ada namanya penyakitnya namanya ini ya penyakit yang saya taruh menjadi urutan pertama gitu, penyakit yang menjadi urutan pertama yaitu gatal-gatal atau skabies ya ya katanya orang di zaman dulu ya terutama di pondok pesantren tradisional zaman dulu itu ini penyakitnya anak pondok enggak afdol kalau enggak kena katanya jadi tidak afdol kalau enggak kena ya ini penyakit gudiken, ya artinya penyakit gatal yang sangat menular dan ini salah satu penyakit komunitas dalam studi epidemiologi ya dan ini perlu penanganan khusus ya artinya eh, memang perlu ilmunya di Ya, jangan sampai contohnya gatal-gatal karena jamur dikasih salep kortikosteroid, mengapa tambah parah? Bukan bertambah parah ya. Nah ini skabies ya, jadi gatal-gatal ya. Jadi penyakit kulit yang disebabkan karena kutu, namanya sarcoptes KB ya dan memang nggak bisa dilihat. Nah jadi dan memang ini jarang kena orang dewasa. Justru paling banyak kena orang anak-anak-anak. Dan biasanya dia itu semakin parah kalau malam. Jadi kalau malam Ya tiba-tiba dia gatel luar biasa. Dan ya kenapa? Karena kutunya ini aktif malam-malam. Ya kurang lebih dia seperti ini ya, membuat terowongan di bawah kulit. Jadi buat terowongan di bawah kulit. Ya jadi dia gatel dan dia aktifnya malam. Makanya kalau sudah malam itu gatel luar biasa. Semakin digaruk semakin enak. Nah hanya saja kadang-kadang kita kukunya itu panjang plus kotor, sehingga terjadilah luka-luka dan terjadilah ya seperti ini ya luka-luka ya terjadi infeksi sekunder ya jadi ini penyakit pondok ya zaman dulu gitu ya uh, tapi saya rasa insya Allah di pondok pesantren Islamic boarding school ya, al wildan ini insya Allah enggak ya insya Allah ya bersih ya tapi ini memang ya hati-hati dan ini kalau sudah satu orang kena kena semua ya cepat sekali menularnya terutama di antara anak-anak seperti ini Ya, dan ini ya penyakit gudekan ya. Sebabnya kutu ya, dia buat terowongan di bawah kulit. Nah, seperti ini. Dan dia biasanya terjadi aktifnya malam hari. Ini gak terlalu banget ya. Kanan kiri digaruk-garuk bikin nggak bisa tidur. Seperti itu. Dan ini terapinya ya, terapinya ada terapinya. Nah, ini sebenarnya terapinya ini uh, kita beri pelatihan kepada salah satu uh, salah satu kader dari poskes tadi gitu ya. Kita berikan pelatihan sehingga kalau ada yang sakit ya nggak mesti dibawa ke puskesmas, nggak perlu dipanggil dokter dulu. Jadi untuk pengobatan pengobatan dasar kader puskesteran itu yang dikasih ilmu. Ya. ya, walaupun juga sebagian ya, walaupun terkadang sebagian pondok pesantren biasanya sudah ada perawatnya. Ya sudah ada perawatnya ya. Eh, saya mau tanya di anu di Islamic boarding school Al ada perawatnya nggak ustad? Untuk boarding di setiap cabang ada Ustaz? Ah ya ada perawatnya, tapi terkadang kadang-kadang perawatnya itu kurang ya kadang-kadang ya, kadang-kadang kurang. Biasanya ada perawat ya. Eh, saya juga di sini jadi dokter pondok ya di sini juga ada perawat ya. Jadi dulu saya latih perawatnya, perawatnya saya berikan pelatihannya. Ya kadang-kadang eh, kurang ya. Jadi selain perawat perlu juga ya dilatih juga apa namanya? beberapa kader-kader yang bisa digunakan. Tapi alhamdulillah kalau sudah ada perawatnya, setidaknya punya basic mereka. Ya, jadi dikasih obat seperti itu ya. Nah, demikian juga ya sesak nafas ya sesak nafas di pondok pesantren sering-sering. Nah, yang saya tekankan di sini ya sesak nafasnya itu ada dua: sesak nafas karena patogenik penyakit dan sesak sesak nafas karena psikogenik. Ya, kalau patogenik kena sakit ya memang dia punya asma gitu ya. Tapi ada sesak nafas psikogenik. Nah, ini banyak di pondok pesantren nih banyak pondok pesantren ya. Sesak napasnya karena stres, kaget, depresi. Atau yang bisa juga karena ya tiba-tiba kaget dengan suasana pondok pesantren ya. Biasanya tinggal sama bapak, sama ibu, sama ayah, sama bunda, sama abi, sama umi. Tiba-tiba kaget ya dia sesak napasnya psikogenik ya, karena stres. Kaget. Ya, banyak seperti ini. Rindu orang tua, rindu rumah. Demikian juga para perempuan, ya, para akhwat. Ini banyak seperti ini. Ya, banyak, ya, dan akhirnya, dan paling banyak juga di pondok pesantren itu, sesak nafas itu disebabkan karena histeria uh, masal. Jadi, histeria masal itu satu, apa ya, satunya cemas, semuanya cemas. Ya, jadi, pada kaget, semuanya satu, satunya nangis, semuanya nangis. Itu namanya histeria masal dan menular. Ini perlu ya, seperti seperti ini, perlu juga. Kalau ada yang sesak nafas, jangan buru-buru dikasih obat. Jangan jangan buru-buru panggil dokter, panggil perawat. Terkadang solusinya percuma hanya ditenangkan saja. Tenangkan saja itu sudah cukup. Begitu ya. Nah, demikian juga dengan demam. Ini sangat penting ya ilmu tentang demam ini ya, Jadi ilmunya kompleks. Ya, kenapa ternyata e, untuk demam itu pertama enggak semua harus diturunkan. Ya tidak harus e, diturunkan demamnya karena kalau demam di awal-awal kemudian dia rendah ya. ya sekitar subfebris ya 38 derajat itu nggak perlu minum obat e, penurun panas jadi biarkan dulu karena demam itu bermanfaat untuk tubuh kalau awal-awal dan masih ringan gitu ya oleh karena itu kan dalam hadis disebutkan kita tidak boleh mencela demam ya lata sobul, lata humma, jangan celah demam Ya, ada hadisnya. Kenapa? Karena demam itu bukan penyakit. Demam itu adalah respon tubuh terhadap penyakit, respon di awal. Dia menaikkan suhu tubuh itu supaya tubuh itu terjaga. Hanya saja, kadang-kadang ya, tubuh kalah, akhirnya demamnya terlalu tinggi. Nah, demamnya tinggi ini yang bahaya, yang perlu obat. Ini semua ada ilmunya, begitu ya. Jadi, jangan buru-buru, kapan minum obat, kapan enggak ya, ya, seperti itu. Nah, ini perlu ya. Ya tapi ringkasnya kalau demamnya di atas 39, sembilan, ya itu biasanya sudah parah ya, sudah parah segera dibawa ke dokter atau di rumah sakit. Ya. Ini butuh pengobatan serius begitu. Nah demikian juga dengan pingsan ya, pingsan juga perlu. Ini ada ilmunya ya bagaimana caranya, ya ada sebabnya, ya ini perlu apa? Perlu apa ya diketahui ya demikian juga penyakit-penyakit yang sering muncul yaitu batu pile ya common food nah ini juga perlu ya seperti itu ya nah kemudian ini yang paling penting ya sebelum kita apa sebelum kita masuk ke tanya jawab ya jadi sepertinya lebih seru tanya jawab ya mungkin para santri banyak yang pengen nanya ya ahwat ahwat mungkin juga pengen nanya masalah kesehatan orang tua juga nah ini satu yang pengen saya sampaikan juga ya pengen uh, sampaikan juga ini uh, mungkin sensitif tapi perlu dibahas karena kadangnya -kadang itu masalah homoseksual di pondok pesantren gitu ya pondok pesantren ini penting ya permasalahannya kita perlu tahu semua dan kita perlu bahas secara terbuka nggak perlu ditutup tutupi ya karena ada yang sebagian uh, menutup nutupi ya seperti itu ya dan memang uh, ada istilahnya nyampe, ya, meril dan sebagainya gitu ya ini muncul gitu ya Ya, ada ada istilahnya dari saya di pondok pesantren, istilahnya. Ya, kalau nyampet katanya eh, aktivitas seksual sesama jenis senakan mail itu perlaku, perlakuan kasih sayang sesama ya. Ibaratnya pacaran begitu ya. Bisa jadi antara santri senior dan santri junior Bisa jadi bisa jadi atau guru muda ya belum nikah atau pengurus dengan para santrinya. Ya, dan kemarin kita kita jumpai satu dua kasus itu ya. Ada guru ya ada ini juga ya demikian juga dengan uh, dengan ini ya dengan apa namanya dengan sesama santri yang tidak terlihat itu biasanya ahwat ya para ahwat itu ya mereka nggak kelihatan ya karena kalau ahwat panggil uh, sayang sesama ahwat itu biasa gitu ya sayang halo saya gitu ya ya halo saya gitu. itu biasa sesama ahwat itu yang ngomong nggak kelihatan mereka mau bilang kakak adik kakak adik itu biasa sesama ahwat nggak terlalu kelihatan sebagian lihat itu wajar ya tapi kalau uh, Ikhwan ya ngomong saya itu dihabok. gitu ya atau kelihatan langsung gitu ya Gitu nggak mungkin seperti itu ini hati-hati ya. kenapa bisa muncul ini bisa bisa muncul begitu ya bisa muncul eh, karena memang ya salah satu penyakit komunitas memang begitu ya salah satu penyakit komunitas begitu ya muncul seperti ini nah tetapi eh, ada yang ingin saya tekankan ya bahwasanya eh, hati-hati dengan propaganda liberal ya jadi liberal sekarang ya itu berusaha mengapa namanya orang-orang liberal atau orang-orang yang nggak suka dengan Islam ya itu sekarang mereka berusaha gitu loh berusaha menjelekkan nama pondok pesantren ya propaganda liberal mengatakan di pondok pesantren banyak kasus LGBT ini propaganda mereka yang mereka berusaha taruh di luar nah, ini gak bener ya. ini nggak benar ya faktanya, faktanya itu kasusnya sedikit dan hanya oknum. Hanya oknum sedikit itu. Tetapi media ataupun ya orang-orang yang nggak suka sama Islam dan berusaha menghancurkan pondok pesantren dan termasuk juga caranya orang-orang LBGT mengatakan LBGT normal, wajar gitu loh. Ya orang yang agamanya kuat saja kena gitu ya. Ini nggak benar. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau ada yang bilang di pondok pesantren banyak LBGT, bilang enggak sedikit dan itu wajar. Apa secara ilmu epidemiologi kalau ada satu dua wajar karena memang itu salah satu penyakit komunitas. Ya, jadi jangan sampai ya kita apa namanya mengatakan di pondok pesantren juga banyak tuh LGBT enggak itu justru untuk melariskan dagangannya LGBT. Mereka minta dikatakan normal. Ya, jadi faktanya itu kasusnya sedikit. Memang ada tapi dikit. Oknum. Nah, tetapi tetap saja butuh yang namanya solusi harus ada solusinya seperti itu. Ya baik mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Ya baik Ustadz mungkin uh, silakan uh, saya kembalikan kepada Ustadz. Ya. kita tanya jawab aja ya biar lebih efektif. Ya. Silakan. Foto Ustadz. Amin. So so ya. Kalau khair so 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 atas pemaparannya bagaimana problematika kesehatan yang ada di lingkungan Pesantren, sekolah, ataupun di boarding sudah hantum, paparkan tadi sudah di highlight juga saat apa-apa saja yang memang menyebabkan dan bagaimana solusinya. Begitu, set. baik. Saat izinkan, kami coba untuk menanyakan ya terkait dengan dari Q&A ataupun dari pertanyaan dari para asal dan juga para partisipan yang ada di layar chat ini. Ya, setnya. baik. Nah, nah Mungkin pertanyaan pertama dari dari perwakilan Asatizah, Ustaz. Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami untuk bertanya bagaimana proses memutus mata rantai yang terkait dengan uh, penyakit yang sifatnya uh, masal, Ustaz. Seperti penyakit mata, lalu uh, seperti tadi skabies, dan sebagainya, Ustaz. Kurang lebih. Jazakallah khair, Ya, baik ya, cara memutus ya. penyakit massal tadi atau penyakit komunitas seperti skabies ya. Caranya adalah memang kalau skabies ya atau memang kalau sakit mata ya. Kalau sudah sakit mata itu konjungtivitis ya. Nah, konjungtivitis itu mata merah itu cepat banget menular. ya. Bagaimana cara memutusnya? Cara memutusnya berarti kesadaran bersama gitu. Bersama. Kalau, kalau ada orang yang kena sakit mata, sarannya memang jangan masuk. Karena dia akan menularkan nanti. Ya salaman, dia pegang meja, kita pegang meja nular. Ya dia dikarantina dulu, persis seperti wabah kemarin. gitu. Itu memang solusinya ya. kalau memang kena sakit mata, ya konjunktivitas. Kan memang begitu ya. E, dulu pernah ya, anak saya di sekolah itu kena. Kenapa? Ternyata temannya kena. Akhirnya satu rumah kena, kami juga kena. Cepat banget nularnya itu kalau sudah seperti itu, jadi caranya memang ya salah satu cara memutusnya yaitu karantina itu, itu cara yang terkenal, yang lain lain nggak bisa. Demikian juga dengan skabies gitu ya, skabies eh, caranya ya memang harus eh, caranya bersama gitu ya, bersama yaitu karena skabies sumbernya adalah kebersihan ya, berarti sama-sama menjaga kebersihan ya terutama dan kemudian semua yang sakit ya diobatin gitu ya. Jangan enggak karena nanti terjadi fenomena pingpong. Satu sembuh kena yang ini, ini yang sembuh kena yang itu. Ya skabies masalah kebersihan dan biasanya skabies ini salah satunya kutunya itu disebabkan karena kasur yang enggak pernah dijemur. Ditambah dengan sirkulasi udara di ruangan tempat tidurnya itu enggak bagus, lembab, matahari enggak masuk. Ya kemudian ya biasanya skabies itu dari situ gitu. Ya, mungkin demikian. Syukuran Ustaz atas jawabannya. Baik Ustaz, pertanyaan kedua mungkin perwakilan dari umahat ataupun dari orang tua Ustaz. Eh uh, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Apakah ponsel perlahan-lahan dapat, ini bahasanya mungkin agak ini, dapat me kill kali ya, kill kami gitu ya. Pertanyaan ya. ini bisa saja dipicu karena kesemasan, kecemasan kami terhadap risiko kesehatan Ustaz. Bisa jadi Gejala sakit kepala dan nyeri telinga karena radiasi ponsel yang berlebihan. Apakah ini kekhawatiran kami yang berlebihan atau memang dalam hal kewajaran? Syukran jazakallah khair. Iya baik ya. E, kalau radiasi dari HP memang ada sih, tapi sekarang HP sekarang udah canggih-canggih HP -canggih ya. sekarang sudah HP sekarang udah dipasang anti radiasinya. Insyaallah nggak terlalu khawatir gitu ya. Tidak terlalu khawatir, Insyaallah. Artinya nggak sampai nah hanya saja mungkin ya eh, yang bahaya itu ya kecanduan HP-nya itu ya kecanduannya artinya eh, sampai introvert ya sampai tertutup dengan dunia luar tidak ada kontak dengan dunia luar ya kemudian eh, pegang HP terus ya jadi jadi HP ini bukan hanya penyakitnya anak-anak penyakit semua usia nggak kenal usia nenek-nenek juga ada nenek-nenek yang kecanduan AC apa HP sosmed gitu sehingga komunikasi berkurang emosinya ini ya, ya berpengaruh dengan emosi ya sedang asik asik-asik nonton tiba-tiba dipanggil disuruh stop itu emosinya jadi ini jadi apa jadi berubah gitu loh pengen marah pengen ini karena hajatnya belum selesai ditunaikan di HP tersebut gitu. Ini penyakit bagi kita semua ya makanya ya kita perlu bijak ya menggunakan menggunakan HP dan ponsel. Ya. Mungkin pusingnya itu karena ini tuh ya karena kan pusing HP kan begini terus gini yang lihat HP kan gini nih. Nah itu capek, sakit pusing Jadi perlu peregangan, perlu istirahat dan sebagainya. Ya. Yeah. Jazakallah khair atas uh, jawaban di pertanyaan yang kedua ini. Baik Ustadz, Ini sudah mulai masuk pertanyaan ke segmen uh, Ramadan ataupun puasa. Jadi ada ada Fulan bertanya Ustadz, Apakah puasa termasuk cara yang baik untuk membersihkan tubuh dari racun secara berkala, Ustaz? Jazakallah khair. Baik ya, kalau eh, apakah puasa membersihkan racun dari tubuh? Ya benar. Ini benar secara apa? Secara kesehatan benar. Ya, kenapa? Karena salah satu eh, salah satu keuntungan puasa adalah detoksifikasi. Detoksifikasi ya. Eh, dan ini ada kaitannya juga dengan ilmu syariat gitu. Detoksifikasi artinya mengeluarkan racun. Bagaimana bisa terjadi proses detoksifikasi? Ya, karena terjadi istirahat tubuh. Jadi organ tubuh itu istirahat. Ya, nggak masuk makanan. Karena ketika makanan masuk itu kan di makanan kita tuh ada berbagai macam zat ya. Ada zat-zat ada yang tidak diperlukan. Ada juga zat-zat uh, berlebihan yang harus dinetralkan atau bahkan racun yang dinetralkan oleh hati ya hepar hepar itu menetralkan detoksifikasi kemudian disaring oleh ginjal nah ketika makanan tersebut kosong ya kosong sebentar ya kalau kita kan 12 jam lumayan jadi istirahat kerjanya hepar dan ginjal itu maksimal membersihkan jadi nggak ada datang terus ya nggak ada yang datang istirahat sehingga terjadi proses detoksifikasi ya itu bagus sehat ya dan ini dibenarkan dalam berbagai macam jurnal-jurnal kesehatan dan jurnal kedokteran secara saintis sains ini benar ya. Ada kalau jurnal-jurnal itu biasanya mereka eh, dengan keyword eh, intermittent fasting. Intermittent fasting itu dia apa namanya? Eh, menjelaskan manfaat puasa dan penulisnya itu orang-orang non-muslim, orang-orang barat peneliti. Mereka sendiri mengakui manfaat kesehatan. Dan kalau kita tarik kolerasinya dengan syariat, nih, Nabi SAW bersabda ma malaa adamiun wa anshoromim membatkannya tidaklah Bani Adam mengisi wadah yang paling buruk yaitu perutnya. Beliau mensifati perut dengan wadah yang buruk ya. Kenapa memang ya sumber penyakit dari situ. Ya, dari makanan dari itu. Ya, tapi yang paling penting adalah kita puasa itu bukan semata-mata pengen sehat atau dosifikasi. Itu tujuan sampingan. Ya, kenapa kita puasa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting ya. Demikian insyaallah. Nah, Jazakallah khair atas pertanyaannya. Kita masuk ke sesi 2 Ustadz masih dengan e, tanya-jawab lewat Q&A Ini masih di segmen dalam Ramadan, elaborasi Ramadan. Dari Ustadz Fulan di dan 2 Bekasi, pertanyaannya adalah bagaimana hukum puasa untuk pasien yang sedang menjalankan cuci darah Ustadz? Jazakallah khair. Ya baik ya, terkait dengan hal ini dengan cuci darah, sebentar saya share tulisan dulu deh. Birana ya, oke. Okay. Tapi ya, hmm. oke. Okay, terkait dengan pasien yang cuci darah ini mulai berbicara masalah fikih ya. Hmm, iya. Oke, okay, saya punya tulisan di sini ya. Ah, puasa bagi pasien yang gagal ginjal dan cuci darah ya. Jadi kalau kita ngomong masalah cuci darah, gitu, cuci darah. Metode cuci darah itu ada dua secara umum. Yang pertama namanya hemodialisis. Ini adalah yang apa? Yang dasar ya. Yang paling kenal dan paling sering dipraktekkan ya. Ringkasnya darah dialirkan dalam mesin khusus lalu dibersihkan dalam tanda kutip dan dikembalikan ke tubuh pasien. Yang kedua ada namanya continuous ambulatory peritoneal dialysis atau CAPD dan ini dia menggunakan selaput peritoneal bagian rongga perut ya menggunakan pembuluh kapiler sebagai penyaringnya gitu ya seperti itu ya dan kalau metode yang pertama hemodialisis ini ya biasanya dia pakai darah pengganti ya, jadi ada darah orang lain dipakai dimasukkan ya sedangkan darah dia dibersihkan mau nggak mau sebagiannya dibuang ya nah ini yang dan ini batal ya cuci darah seperti ini dia batal kenapa karena dia dapat donor darah daripada orang lain dan darah tersebut mengandung bahan makanan nah kalau metode yang kedua ini dia nggak perlu pakai darah Ya dia pakai darahnya sendiri hanya saja penyaringnya itu pembuluh darah kapiler di perutnya. Ya, jadi dia istilahnya nggak perlu pakai uh, darah tambahan. Nah hanya saja uh, setelah saya tanya beberapa orang ya teman-teman itu praktisi metode ini dia memasukkan cairan infus. Nah cairan infusnya ini yang bikin batal. Ya cairan infusnya itu yang bikin yang bikin batal seperti itu. Yaitu nah dan juga dimasukkan cairan glukosa. Di sini saya tampilkan fatwa dari Syekh fatwa dari asyabah al islamiyah ya cuci darah gitu ya hadal hadal gosilu fi hadidatih laisa muftiron nah sebenarnya cuci darah ini enggak batal gitu karena ya darahnya sendiri dibalikin lagi gitu ya tetapi masalahnya dia akhoda ahlak. Tapi oleh dia akhoda mahlulal glukus tapi dia nambah glukosa di situ asna hadihil amaliyah di tengah-tengahnya atau setelahnya nah ini yang bikin batal ya masuk glukosa ini yang bikin bikin batal fatwa dari sahabat Islam ya seperti itu ya baik mungkin demikian insya Allah selebihnya tinggal baca artikel di website saya Muslim Afia. Nah Amsad. jazakallah khair atas penjelasannya terkait dengan pasien cuci darah insya Allah nanti kita akan berikan link terkait info tersebut di atas. Baik Ustaz, ini masih pertanyaan seputaran Ramadan juga. Assalamualaikum Ustaz, Barakallah atas materi-materi tadi. Afwan anak izin bertanya, bagaimana cara mengatasi penyakit asam lambung yang tiba-tiba kambuh? Mungkin saat Ramadan atau saat puasa Hingga menyebabkan badan kita dingin gitu ya. Seperti tidak sadarkan diri. Afwan Ya baik ya sakit mah itu secara ringkas ada dua sebab ya sakit mah karena psikologi sakit mah karena patologik dan sakit mah karena psikologis, ya. Kalau sakit mahnya karena patologik, ya, karena penyakit gitu ya, tukak lambung, infeksi Helicobacter pylorus misalnya, gitu. Tapi kalau, nah kebanyakan tapi orang sakit mah itu karena psikogenis cemas, ya, cemas sakit. Kita aja ya kita, yang normal ini kalau lagi cemas gitu, tiba-tiba perut kita panas, ya, karena asam lambung keluar berlebihan. Nah, seperti itu. Nah, jadi mungkin ini ya kalau dia biasanya kalau orang sakit mahnya karena psikologis puasa sembuh. Dia malah sembuh karena puasa karena kalau puasa itu dia mengatur pengeluaran asam lambung secara perlahan-lahan. Ya, kemungkinan besar kalau dia puasa kemudian tambah parah mungkin kena penyakit ya, mungkin ya penyakit. Jadi saya sarankan ke dokter periksa ya sebabnya apa kah? ya bakteri kah kalau yang begitu ya perlu di perlu diobati begitu nah. Ya, nah, Ustaz. Afon Ustaz, mungkin ada dua pertanyaan terakhir Ustaz, izin. Ya, Assalamualaikum Ustaz, terkait dengan wabah COVID ini, yang saat ini mungkin dari pandemik, mungkin bisa dikatakan menjadi endemik, saat ini orang-orang sudah menganggap seperti flu biasa. Apakah memang seperti itu Ustaz, dan kita sudah bisa berkegiatan seperti biasa? Jazakallah khair Ustaz. Ya baik ya, e, sebenarnya ya, sebenarnya, kalau kita bilang endemi itu belum juga sih ya, belum juga ya, belum total gitu, ya belum total. Kenapa? Karena para ilmuwan ini masih menanti nanti apakah ada gelombang selanjutnya. Karena kita sudah melalui dua gelombang. pertama gelombang delta. Kemarin waktu kena gelombang delta masih ingat ya, masih ingat dulu ya. Pertama teman-teman di Jogodotabek masih ingat ya, rumah sakit penuh ya, antrian di mana-mana, orang ngantri oksigen. Saya rasa ini pemandangan yang terlihat di teman-teman Jabodetabek ketika Delta kemarin. Dan ini juga di rumah sakit kita, wah, kewalahan. Kemudian gelombang yang kedua, gelombang Omikron. Ya, dan Alhamdulillah gejalanya lebih ringan. Yaitu sekedar batuk, demam, dan sakit tenggorokan. Ya, tiba-tiba satu kampung, satu keluarga, semuanya begitu. Ya, nah hanya saja para ilmuwan ini sedang menunggu ya mudah-mudahan nggak ada, mudah-mudahan nggak ada gelombang selanjutnya begitu. Jadi apa namanya deklarasi pandemi menjadi endemi itu belum secara total. Ya, tetapi kalau kita lihat prakteknya terutama di apa di negara-negara maju Eropa Saudi seolah-olah sudah seperti endemi. Ya, memang demikian. Kenapa? Karena di sana cakupan vaksinnya cepat, tepat ya. ya jadi di Eropa beberapa negara-negara maju educated people mereka tuh cakupan vaksinnya itu mereka cepat ya langsung 80-90 persen. Kalau di Saudi juga lebih kenceng lagi cakupan vaksin. Kalau di Indonesia, nah di Indonesia ini multikultural, ya multikultural dan juga ya edukasi ke masyarakatnya perlu energi ekstra gitu ya. Kenapa? Karena di sini ya konspirasi ya vaksin menghancurkan vaksin itu program Yahudi menghancurkan Islam. Vaksin itu dajjal yang bawa begini-gini. Jadi agak susah di sini. Ya, kemudian apa ini apa namanya bisnisnya ini padahal perlu dibedakan konspirasi saya dengan konspirasi bisnis ya tapi kalau di luar negeri itu cepat ya jangan jauh-jauh ya di Singapura aja ketat aturannya ya, harus vaksin ya dan sebagainya ya ketat dan sudah disukseskan programnya jadi eh, begitu sedangkan di Indonesia ini mudah-mudahan cakupan vaksinnya tinggi dan cepat ya walaupun banyak ya yang ya informasi-informasi yang tidak benar menyebar seperti itu bawa-bawa agama Ya, program Yahudi programnya tapi kalau di luar negeri enggak ya itu lancar jaya ini ya. lancar jaya di Saudi di mana cakupannya tinggi nah itu mudah-mudahan Indonesia ya karakternya tapi kita berdoa deh berdoa mudah-mudahan segera selesai deh ya jadi eh, kalau ada yang berharap wabah ini segera berakhir mungkin tenaga kesehatan seperti kami paling berharap segera selesai paling berharap itu ya jangan ya. jangan ada lagi deh rumah sakit jangan penuh lagi deh gitu ya demikian soal. Allah Jazakallah khair Ustaz atas kesan dan pesannya terkait dengan pandemik ini. Ustaz mungkin pertanyaan penutup dari kami terkait dengan kontribusi pondok ataupun kontribusi lembaga dalam hal ini. Bismillah, Fon Ustaz. Bagaimana kita mengaktifkan peran dari parents atau orang tua dalam menjaga kesehatan di pondok ini? Supaya bisa ikut berkontribusi menjaga kesehatan santri, Putra ataupun putrinya jazakallah kairsan. Ya e, caranya tadi mungkin ya e, bagusnya itu di pondok pesantren ada forum ada forum wali santri. Jadi kalau bisa seperti itu ya e, seperti saya dulu waktu saya jadi ketua yayasan dan ya saya kita e, punya sekolah ya, punya sekolah e, punya sd dulu di Yogyakarta ya. Eh, kita bentuk forum wali santri. Jadi ada kesempatan kita undang semua santri eh, wali santri. Kemudian kita bentuk pengurusnya. Ya dari mereka kita bentuk ketuanya, sekretaris, ya, bendaharanya. Dan kita minta mereka susun program. Program apa sebagai wali santri? Apa program ini pertemuan atau apa? Sumbangsi wali santri. Jadi pas kegiatan apa? Pas kegiatan idul adha mereka dilibatkan. Kegiatan Ramadan mereka dilibatkan. Begini begini begini. Nah itu salah satunya. Ya, jadi intinya wali santri itu dikasih wadah gitu. Dikasih wadah untuk uh, untuk ya berkarya untuk ini, wadah untuk ngumpul. Ya. ya, udah untuk ngumpul untuk ini dan ada pertemuan rutin dengan apa namanya dengan pengurus pondok begitu ya. Dan ternyata setelah kita bentuk banyak juga wali santri yang care pengen nyumbang tenaga, pengen nyumbang pikiran. Ya, pengen care dengan keadaannya begini. Ya, misalnya ada fasilitas-fasilitas yang kurang bagus mereka enggak segan-segan pengen nyumbang. Gitu pengen nyumbang, pengen ini. Ternyata, oh ternyata musolanya, musola apa namanya, masjid pondok kurang, fasilitas sudutnya kurang. Banyak yang menyumbang ternyata dari wali santri. Ya, bahkan ada yang ekstrim, pengen nyumbang AC, masya Allah ya, supaya anaknya nyaman katanya. ya. <gitu> Jadi demikian mungkin insya Allah ya. ya. Nah, Ustaz, um, jazakallah khair atas uh, semua Jawaban yang kami tanyakan, Ustadz mungkin di sesi akhir sebelum kami tutup, sebelum izin kita akan coba sudahi ya pertemuan pada siang hari ini, mungkin bisa memberikan uh, conclusion dari uh, kajian terkait dengan problematika kesehatan, Ustadz Ya baik Ustadz. terkait dengan uh, problema kesehatan pondok pesantren ya adalah tugas kita bersama semua pihak begitu ya dari pengurus santri dan wali santri juga perlu perhatian dengan kesehatan pondok pesantren dan kemudian poin kedua yang saya pentingkan tadi ya penekanan ada puskesen atau minimal ada orang yang care ya dengan pondok pesantren dengan kesehatannya ya dan bisa memberikan penanganan penanganan dasar ya demam pingsan apa itu sayang, 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 uh, sayang sekali ya pingsan kemudian pada bingung ini mau diapain demamnya jadi intinya ada penanganan penanganan ya dan intinya dari itu semua adalah eh, kepedulian kita bersama terhadap pondok pesantren yang dimana? di mana di pondok pesantren tempat Al-Qur'an dihafal, hadis dihafal dan tempat eh, agama Allah dijaga mungkin demikian Ya, khair kalau sekali lagi kepada Ustadz Dr. Raihan Al-Bahrain yang sudah hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Ustadz, InsyaAllah. di kajian-kajian berikutnya, salam dari kami, sivitas akademika Al-Wildan Islamic School yang sudah bersilaturahim dengan antum. Waalaikumsalam, ya, saya jin pamit. Assalamualaikum. Nah, Terima kasih kepada Sivitas Akademika, baik dari siswa-siswi, Asa Tizah, maupun para Abi Umi yang sudah menyaksikan kajian secara live dengan Ustadz Dr. Raihanur Bahrain. Beliau live langsung dari rumah sakit dari seputaran Yogyakarta. Ya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali nanti dengan beliau pasca Ramadan nanti. Demikian, teman-teman, Asa Tiza dan juga siswa-siswi yang sudah menyaksikan acara live pada hari ini. Mudah-mudahan semua bisa mengambil hikmah dan semua bisa mengambil manfaat dari apa-apa yang tadi beliau sajikan. Jazakallah khair sekali lagi. Mudah-mudahan kita bisa menggenapkan Ramadan ini ya nanti insya Allah di 30 hari Ramadan. Dan kita doakan juga teman-teman yang sedang safar, sedang umroh, sedang eh, sakit juga ya mudah-mudahan diangkat penyakitnya dan bisa kembali menikmati indahnya Ramadan dan menikmati indahnya puasa di bulan Ramadan ini demikian yang bisa kami sampaikan syukuran atas segala pertanyaan dan juga eh, makna daripada kajian ini dan kita tutup forum ini dengan membaca doa kafratul majlis Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa kami tutup acara ini sukron assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh